Saudara, setelah melakukan kunjungan kerja dan penyerahan CPNS Formasi 2018 di Distrik Pulau Kurudu, pada hari Jumat 12 Maret 2021, Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesar didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Suheni Tesar, serta Asisten Satu Bidang Pemerintahan Erni Tania, Kepala Dinas Pendidikan Sakarya Sanwari, Kepala Dinas Perikanan Daniel Reba, Kepala Dinas Kesehatan Karolis Tanawani, melanjutkan kunjungan kerja di Distrik Raimbawi. Bupati Tony ketika diwawancari media di sela-sela berakhirnya kegiatan menjelaskan bahwa usai mengunjungi 3 distrik, kali ini gilirannya mengunjungi Kampung Waindu guna melaksanakan tatap muka dengan masyarakat serta membawa 8 guru dan 8 tenaga kesehatan CPNS formasi tahun 2018 yang ditempatkan di SMP Satu Atap serta SMP Negeri Paparu dan Puskesmas Raimbawi. Bupati Tony menyebutkan bahwa para CPNS ini didistribusikan ke distrik-distrik yang selama ini mengalami hambatan dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan. Saudara, untuk diketahui bahwa puskesmas yang ada saat ini di Raimbawi hanya 2 pegawai negeri sipil yang selebihnya adalah tenaga kontrak yang dikontrak selama ini. Begitu juga dengan SMP 1 Atap Negeri Paparu, guru-gurunya sangat terbatas. Oleh karena itu, ini menjadi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan terus-menerus. Masyarakat menyuarakan kepada pemerintah daerah ketika melakukan kunjungan kerja ke kampung dan distrik Raimbawi. Pemerintah daerah merespon dengan mengantar langsung tenaga guru dan tenaga medis yang sudah menerima SK CPNS dan gaji dengan maksud bahwa memberikan penghargaan kepada mereka, di mana pemerintah daerah berharap mereka akan melaksanakan tugasnya dengan baik serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bupati juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah ingin menitipkan mereka kepada kepala distrik dan kepala kampung juga kepada masyarakat yang ada di distrik Raimbawi agar mereka benar-benar datang untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Hari ini hadir untuk menyerahkan Bapak dan Ibu guru kita ini dan Bapak dan Ibu-ibu yang tenaga medis kita ini dari formasi CPNS 2018 yang akan bertugas di distrik Raimbawi, puskesmas Raimbawi dan juga di sekolah kita SMP Satu Atap. Jumlahnya ada 14 ya? 8 tenaga pengajar dan 8 tenaga kesehatan. Ini semua mereka ini sejak pendaftaran mereka sudah memilih untuk melaksanakan tugas di Distrik Raimbawi ini. Oleh karena itu saya secara resmi hari ini pemerintah daerah menyerahkan para guru dan para medis ini kepada distrik, kepala distrik Raimbawi yang kemudian akan diserahkan di tempat tugasnya di puskesmas dan di sekolah SMP Satu Atap yang ada di Paparu sini dan Wain. Ya, mudah-mudahan guru dan tenaga medis ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi sebagaimana harapan masyarakat yang selalu menyampaikan kepada kami sebagai pemerintah daerah bahwa di sini daerah Timur Utara ini paling sulit untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik, tapi juga pelayanan kesehatan. Sementara itu, dalam kunjungan kerja kali ini sekaligus menggandeng dengan kegiatan tim penggerak PKK Kabupaten, di mana melakukan kegiatan pembinaan administrasi kelembagaan, serta sosialisasi pencegahan stunting, malaria, dan TB paru kepada ibu-ibu PKK di distrik dan kampung. Hal ini dapat disinkronkan dengan program kerja dari PKK Kabupaten, bisa sampai ke distrik dan bisa berjalan dengan baik mewujudkan Kepulauan Yapen yang lebih baik, lebih nyaman, lebih sejahtera. Sementara itu, Kepala Distrik Raimbawi Aulia Habibi menjelaskan dan memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, yang mana sudah mengantarkan para CPNS Formasi 2018, tenaga guru dan tenaga medis yang ditempatkan di Distrik Raimbawi. Hal senada juga disampaikan Eko Ayomi dan Gaspar Kandipi selaku tenaga medis, dan mengatakan terima kasih bagi pemerintah daerah yang sudah mengantarkannya sebagai abdi negara dan calon pegawai negeri sipil. Tim Liputan Yapen Channel.